Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi untuk cikgu terangkan bagaimana kamu nak menjawab latih diri 6.6. Sebelum cikgu terangkan soalan itu, cikgu beritahu kamu bahawa inilah permulaan kepada soalan-soalan yang akan masuk peperiksaan. Yang sebelum ni adalah latihan awalan sahaja. Okey, jadi yang ini barulah soalan-soalan yang akan ditanyakan dalam peperiksaan. Jadi kamu tengok betul-betul dan cuba fahamkan teknik-teknik yang cikgu cuba tunjukkan. Okey, jadi kata jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi populasi sejenis bakteria yang disimpan di dalam satu tabung uji. Pemboleh ubah X mewakili bilangan jam dan Y mewakili jumlah populasi. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan PX kuasa, PQ kuasa X dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Okay, table tu kau baca sendiri tengok tu. Okay, jadi siapa tak ada memang kena cari buku ni lah. Okay. A, plot log 10Y melawan X. Okay, jadi untuk soalan sebenar macam ni, kamu kena sediakan table baru. Adakah perlu kamu tulis nilai X? Kalau kamu nak tulis, tulis. Tak nak tulis pun tak apa. Jadi nilai X dia dah bagi 2, 4, 6, 8. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 dan 16. Kemudian dia beritahu kita nilai-nilai yang satu lagi dia bagi ialah nilai Y. Tapi kita bukan nak plot Y melawan X, tapi kita nak plot log 10Y melawan X. Jadi table baru adalah nilai-nilai bagi log 10Y. Nah, jadi yang ni kita sebenarnya log 10Y. Okey, jadi apakah nilai pertama? Jadi untuk 3.98 itulah nilai Y. Jadi untuk kita tahu nilai log 10 bagi 3.98, kita tekan log 10 dan 3.98 iaitu kita dapat 0.599 iaitu 0.6. Seterusnya log 10 bagi 6.31 iaitu 0.8. Seterusnya log 10 bagi 10. Okey, log 10 1 lah. Seterusnya log 10 bagi 15.85 iaitu 12. Seterusnya log 10 bagi 25.12 iaitu 1.4. Okey, ini silap eh, bukan 1, bukan 12 tapi 1.2. Okey. Dan kemudian akhir sekali log 10 100 iaitu 2. Okey, jadi itu step pertama. Dengan menyalin semua nilai-nilai ni, kamu dah dapat satu markah. Okey, baru satu markah. Okey, jadi dia kata dan seterusnya lukis garis lurus penyesuaian terbaik. Jadi apa kita buat? Kita lukis graf log 10 ke atas log 10y dan sebelah sini x. Kita guna label x eh. Jadi ada tak dia beritahu kita menggunakan paksi? Pak dia kata paksi yang sesuai. Okey, biasanya dalam peperiksaan tak ada paksi sesuai. Dia beritahu kita. Okey. Tapi di sini tak apalah. Kita log 10y kita gunakan sahaja supaya cukup. Kita kena pastikan bahawa nilai kita ada ni maksimum ni 2 mesti ada. Okey, jadi macam ni kalau kita gunakan 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu, maknanya tak cukup lah. Okey, jadi kita sebaik-baiknya kalau kita, sebab kita graph paper tu akan ada lukan dalam 13 sampai 14 kotak gitu, kita gunakan setinggi-tinggi mungkin eh. Okey, jadi yang cikgu ni ada 10 je. Jadi cikgu nak sampai 2, jadi cikgu gunakan 0.2. Okay, 0.2
untuk 1 cm. Okey? 0.24 6 8 1 10, ha? 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 dan 2. Okey. Jadi kita tak perlu label semua sebab kalau cikgu label semua tulisan tu tak cantik, jadi nampak very very messy, ya. Eh? Jadi cikgu tak label lah. Jadi kemudian kita ada 1 2 okey, di sini kita kena ikut paksi juga. Kita kena ikut skala tertentu, tak bolehlah 2 4 6 8 10 atau 16, okey. Jadi kita kena ikut kena 2 4 6 8 10 12 14 16. Okey, jadi kalau kita pastikan macam tu bolehlah. Tapi kalau kita 1 macam mana? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, jadi kalau kenapa cikgu tak nak buat, kalau pada cikgu punya graf ni sebenarnya cukup. Tapi tak bolehlah. Cikgu nak ajar kamu menggunakan graf ni. Kalau kau tengok ni 1 2 3 4 tak cukup, okey? Jadi kamu gunalah 2 tu, eh. Jadi satu ni dalam konteks graf paper ni ialah kotak yang cikgu ada ni ialah mungkin kotak 2 cm, tapi yang cikgu lukis ni kotak 1 cm, eh. Dia ada 5 kotak kecil tu. Jadi kamu ikut kesesuaian. Okey. Okey, jadi kalau kamu nak ikut cikgu 1 cm tu kamu ke 2, tapi kecil sangat pula rasanya. Jadi kamu kena gunakan 2 cm lah. 2 4 6 8 10 12 14 16. Okey, cukup. Kamu gunakan 2 cm kepada 2 unit. Ah, okey. Jadi 2 4 6 8 10 12 14 dan di sini 16. Okey, jadi ruang tu habis. Okey, seterusnya kita cari plotkan graf-graf tu. Kalau X2 nilai Y-nya 0.6. Ha, okay, di sini. Dan kemudian kalau 4 0.8. Kalau 6 ialah 1. Kalau 8 ialah 1.2. Kalau 10 1.4. Kalau 12, 14, 16. 16 ialah 2. 16 sampai sini. Okey, jadi kalau sini, sini. Okey. Jadi ini sepatutnya dekat satu garis yang sangat-sangat mudah lah. Okey, sangat mudah tu kerana dia memang nampak dia duduk pada satu garis yang lurus. Okey, jadi sepatutnya kamu tak boleh menggunakan kertas yang ataupun pembaris yang separuh-separuh. Kamu kena gunakan satu garisan yang terus saja. Cikgu tak bawa masuk bilik tadi pembaris yang lebih panjang. Okay, jadi ni insyaAllah boleh dia akan dapat satu garisan yang lurus. Dan pastikan kamu sambung terus kepada paksi, pada paksi Y. Okay. Jadi kita dapati bahawa dia melanggar paksi Y pada 0.4. Okey, jadi sebelum kita boleh jawab soalan B, bagaimana kita nak jawab soalan B tu? Apa yang teknik yang cikgu nak kena beritahu kamu ni untuk jawab soalan ni? Kamu dah rapat saja garis lurus tu, cari kecenderungan, cari paksi pintasan Y dan tulis persamaan. Apa dia? Cari kecenderungan, cari pintasan Y dan tulis persamaan. Okey? Kita dapat kecerunan. Macam mana kecerunan? Kita ambil dua koordinat. Okey, cikgu ambil. Saya suka menggunakan koordinat yang ada. Iaitu di sini ialah 16, 2. Dan di sini ialah 2, 0.6. Jadi 2 tolak 0.6, 16 tolak 2. Kita dapat 1.4 per apa ni, per 14. Okey, 1.4 bagi 14 iaitu 0.1. okey, nilai C kita dah tahu 0.4,
tulis persamaan. Ikut peraturan Y sama dengan M, X tambah C. Kenapa agaknya dalam kes ini, masa petikan 3 dulu, kamu belajar Y sama dengan M, X tambah C. Tapi Y dan X-nya yang nilai yang biasa tu. Tapi di sini, kenapa? Sebab nilai-nilai Y dan X ni tidak semestinya betul-betul X dan Y. Tengok. Faksi Y diwakili log 10 Y. Jadi sebenarnya Y yang capital ni bukan Y yang sebenar, tapi log 10 Y. Tulis ikut yang sebenar. Okay, jangan dapat 0.1. Nilai X dalam kes ni memang X, jadi tulis X lah. Dan C ialah 0.4 tambah 0.4. Okay, kenapa kita perlu tulis persamaan? Supaya kita tengok, bila kita tengok dekat B nanti, kita tengok benda tu dah sama, paksi Y dan paksi X tu sama, dan kita boleh membuat perbandingan dengan nilai kecurunan dan nilai pintasan Y. Okay, jadi apakah persamaan yang diberitahu kita? Iaitu Y sama dengan PQ kuasa X. Dia beritahu yang tu, Y sama dengan PQ kuasa X. Jadi boleh tak kita buat perbandingan sekarang? Itu penting ni kamu tulis ni. Kalau kamu tulis Y saja, kamu ingat ni dah sama dengan ni. Tapi sini dia tulis log 10Y. Di sini bukan log 10Y, dia tulis Y. Jadi kita tak boleh membandingkan lagi. Kita kena buat apa? Seperti yang kamu belajar sebelum ni, kita kena tahu tukarkan ni kepada persamaan bentuk linear. Okay, jadi dalam case di mana X ni sebagai power macam ni, kita masukkan log 10. Dia kata log 10Y sama dengan log 10 PQ kuasa X. Dan sebelah kanan ni, kita boleh pecahkan log 10P tambah log 10Q kuasa X, iaitu log 10P tambah X log 10Q. Okay, jadi sebelah sini lah log 10Y. Jadi kita tengok, okay, log 10Y dah sama dengan log 10Y. Nilai X dah sama dengan X. Okay, jadi per kali yang bagi X adalah kecurunan, iaitu 0.1. Inilah kecurunan kan. Jadi per kali bagi X ialah nilai apa? Nilai kecurunan. Jadi kita selesaikan. Kita kata log 10Q sama dengan 0.1. Bagaimana selesaikan dia? Okey, cara mudahlah. Cara mudah iaitu 10 tu pergi ke sini. Jadi tinggal Q saja di sini. Kita dapat 10 kuasa 0.1. Iaitu, itu tak ingat kereta lah. Okey, jadi 10 kuasa 0.1 iaitu 1.2589. Kalau cikgu bundarkan kepada dua tempat perpuluhan, dia akan jadi 1.26. Itu nilai Q. Nilai P mewakili apa dia? Mewakili, okey, kalau salah satu nilai ni mewakili kecurunan, satu lagi nilai mewakili pintasan Y. Jadi log 10P ni, log 10P adalah pintasan Y. Jadi kita kata log 10P sama dengan 0.4. Seperti di sana, P sama dengan 10 kuasa 0.4, iaitu 10 kuasa 0.4, iaitu 2.51. Jadi itu nilai P, 2.51. Ada lagi tak soalan? Okey. Okey, dia kata anggarkan jumlah populasi bakteria selepas 5 jam. Okey, jadi selepas 5 jam, jam kelima lah. Jadi ini jam kedua, jam keempat, jam keenam. Oh, 5 ke mana? 5 tengah-tengah antara 4 dan okey, jadi mana 1 2 3 4 5. Okey, jadi 5 tu dia tengah-tengah. Jadi kita kalau nak suruh gunakan ni, kita gunakan graf tak? Dia tak suruh guna graf. Tidak juga. Kalau kamu tidak, kamu boleh masukkan saja pada persamaan tu. Masukkan X ni sebagai, okay, jadi mari kita tengok. Cuba berdua-dua lah. Okay, tapi sebenarnya sama je. Okay, yang 5 kita plotkan ke atas ni.
melanggar graf dan kita pusingkan dia, kita dapati bahawa log 10y ialah ni 0.68 81. Jadi sini nilai satu kotak ni ialah 0.02 eh. Okey, 8 0.8 sebab sini dah 0.9 sebenarnya. Oh, ni 0.9 eh. 6 8. Okey, 7 tengah-tengah. Jadi sini 0.9 dah. Kita dapat 0.9. Okey, jadi untuk ketiga nak tulis kat mana eh? Jadi untuk soalan C, dia kata kalau selepas 5 jam tu maknanya X tu 5. Okey, dekat sini 2 4 5, 5 sini dapat 0.9. Tapi itu ialah log 10. Log 10 Y sama dengan 0.9, iaitu apabila X sama dengan 5, log 10 Y ialah 0.9. Jadi Y ialah 10. 10 bagi sini, 0.9 di atas. Jadi 10 kuasa. Jadi Y sama dengan 10 kuasa 0.9, iaitu 7.943. Okey. Tapi cikgu percaya bukan jumlah ekor lah. Okey, ni mungkin juta-juta. Okey, ini mungkin kosong. Ini dah jadi, berjuta lah. Tapi ringkasan dia tu macam dia ditulis 7, mungkin 79 juta sebenarnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan daripada latih diri 6.6. Itu soalan nombor 2 yang berada pada muka surat 168. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan XY tolak YB sama dengan A. Okay, ini belum A lagi sebenarnya. Jadi dia beritahu kita XY tolak YB sama dengan A. Dengan keadaan A dan B ialah pemalar. Okey, diberikan kita table ni, iaitu apabila X sama dengan 0.485, Y sama dengan 20.6 dan seterusnya. Jadi soalan A, plot Y melawan XY dengan menggunakan skala yang sesuai pada kedua-dua paksi. Seterusnya lukis garis lurus penyesuaian terbaik. Jadi untuk soalan A, kita dapatkan table yang baru dulu, iaitu Y melawan XY. Jadi nilai X tu digantikan sebagai XY. Okay, mana kita tahu? Dia kata plot Y melawan XY. Jadi kalau dia kata macam tu, yang awal itu adalah mewakili Y, yang kemudian itu mewakili X. Okay, jadi kita dapatkan table. Jadi nilai-nilai Y tu tetap saja. Okay, kita ada nilai baru untuk XY, tapi Y tu tetap. Jadi kita salin balik saja, iaitu 20.6, 18.00, 13.25, 8.80, 6 dan 1.4. Jadi untuk table yang satu lagi, kita kena cari nilainya, iaitu X darab Y. Iaitu nilai pertama ialah 0.485 darab 20.6, iaitu 9.99. Kita letak je. Nanti kalau kita tengok, kalau boleh plot, kita plot lah. Kalau tak boleh, kita round off kepada satu desimal ataupun kepada nilai integer. Yang kedua ialah apabila X 1.556, 1.556 kita darabkan dengan Y, iaitu 18. Dapat 28.
0.01. Seterusnya 4.528 darab 13.25. 59.99, yang ini dah jadi 60. Seterusnya 10.227 darab 8.8. 89.99, yang ini dah jadi 90. Seterusnya 18.333 darab 6. 109.99, iaitu 110. Seterusnya 100 darab 1.4. Itu 140. Okey, jadi ini table dia. Jadi soalan seterusnya dia kata apa? Seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Jadi kita okey, skala yang sesuai. Skala yang sesuai tu tengok supaya kita boleh masukkan semua nilai ni. Kita ada nilai terbesar untuk paksi X. Okey, yang ini paksi X besar, iaitu nilai terbesar dia 140. Dan nilai Y adalah terbesarnya adalah 20 sahaja, 20.6. Okey, jadi bahan cara kita entah, kita mungkin menggunakan okey, jadi cikgu considerkan kau punya tu ada berapa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, macam tu je. Dan ke sana mungkin ada 12 kot, ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, macam tu. Ya, jadi kita kena consider, kita kena letakkan mungkin skala yang berlainan. Kita nak ada 140, kita nak ada 10. 10 dan 140. Jadi macam mana kita nak buat? Adakah kita boleh muatkan 14? Okey, cikgu anggapkan kita ada 14 lah. Kita jadi kita lengkapkan, kita letakkan 10 untuk satu kotak. Jadi di sini kosong. Jadi di sini ialah 20 cm 20 unit. Cikgu letakkan sini 40 60 80 100 120 dan 140. Okey, kita dah ada cukup untuk paksi X, iaitu paksi XY sebenarnya. Kita labelkan XY. Dan kemudian untuk nilai Y, kita ada maksimum cuma 20.5. Kalau 20.5, kita mungkin nak gunakan 2 saja. Kalau kita gunakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tak cukup. Okey, jadi kita gunakan mungkin 5, 10, 15, 20 mungkin kecil sangat. Kalau kita gunakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 1 cm ni, kita gunakan 2 unit, sesuai tak? Tengok kesesuaian kertas graf eh. Jadi kita tengok macam mana. Jadi cikgu masih berfikir lagi, nak tak berapa, nak tak apa. Okay, kalau tak 4, 4, 8, 12, 16 dan 20. Okay, cikgu kena kira berapa yang kamu ada sebenarnya. Sebenarnya pada kertas graf kamu tu ada dalam 28 cm. 28 cm itu ni 1 cm lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, okay, ini kira kecil lah ni. Okay, jadi kita boleh gunakan, cikgu gunakan 2 lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tapi tak cukup. Jadi cikgu mungkin kena letak di bawah lagi nilai ni. Okey, sebab nak cukupkan eh. Okey, jadi cikgu akan pindahkan kosong ke sini dan letakkan 20, 40, 60, 80, 100, 120 dan 140 tu di bawah sana. Okey, pastikan kamu menggunakan semaksimum ruang yang diberikan.
Jadi ini cikgu gunakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tapi 20 pun tak cukup, kita ada 20.6 sebenarnya. Okey, jadi masih lagi perlu turun satu kotak lagi. Okey, jadi kita tak macam mana pun, kita plot saja 20.6. Okey, jadi yang cikgu buat ni dah salah sedikit lah. Kamu yang guna macam ni, kamu turun bawah lagi. Tapi cikgu tak nak bazirkan masa. Okey, 20.6 dan nilai yang ni ialah 10 dan 20.6 tu mungkin tinggi sikit atas ni. Okey, jadi sebenarnya kawasan putih tu tak boleh disentuh. Okey, jadi cikgu tak nampak, mungkin tak nampak ruang tersebut. Okey, ada sikit situ. Seterusnya kita letakkan, plotkan 28 dengan 18. Okey, 28 tu 20, 30. 28 satu kotak di sini dan 18. Okey, 18. Okey. Seterusnya 60, cari 60 dan 13.25, 12, 13 ini 0.2. Jadi kita kena tahu satu kotak kecil ini 0.2. Jadi kalau sini 13, 13.2 tu satu kotak saja di atas tu, nilai X ni 60. 60 dan di sini. Seterusnya 90 dan 8.8. 90 di sini, 8.8, 90 dan 8, 8.8 di sini. Okey, seterusnya 110 dan 6, 110 di tengah-tengah sini dan 6. 6 atau 10. Seterusnya 140 dan 1.4, 140 dan 1.4. Ini 1, 1.4. 1, 1.4 sini. Okey, dan kita ukur ataupun kita buat garisan lurus. Tengok ada tak yang lari itu, okey? Jadi cikgu tengok macam ni, ada koordinat ini tak berada pada satu garis yang lurus, betul-betul lurus. Dan dalam konteks soalan ini nampak macam beberapa koordinat tu tak, memang tak berada pada lurus. Okey. Jadi ambil pembaris yang sepanjang-panjangnya untuk kamu ukur. Maknanya dah patah sikit ni. Okey, jadi untuk pastikan kita boleh sambungkan semua. Okey, cikgu sambung macam ini, cikgu nampak ada dua koordinat yang tak langgar. Sambung terus ini. Okey, ada satu je. Seterusnya ada dua sebenarnya. Okey, yang nombor satu yang bawah sekali ni dia, tapi dia berada di sebelah kiri, yang ni berada sebelah kanan. Okey, kalau garisan lurus nilah. Okey, yang pentingnya sebelah sana dan sebelah sini. Satu dia agak seimbanglah. Jadi yang lain-lain tu berada pada garisan. Okey, jadi cuba kamu lukis, pastikan dapat garis lurus penyesuaian terbaik. Okey, jadi itu untuk A. Untuk B, cari nilai A dan B. Nilai A dan B. Kita dah lukis. Okey, kita tak tak label. Cikgu kena label di sini adalah Y dan di sini adalah XY. Y melawan XY. Tak nampak di luar kamera, eh? Jadi untuk B, bagaimana kita nak mendapatkan nilai A dan B? Kita diberikan persamaan. Jadi kita jadikan supaya
Y ini menjadi subjek. Sebab kita jadikan paksi Y itu sama dengan sini. Jadikan Y sebagai subjek. Kalau di sini XY, jadikan XY sebagai subjek. Okay, jadi ini adalah mewakili Y. Jadi kita buat apa? Kita faktorkan Y. Jadi bila kita faktorkan Y, kita dapat Y. Tapi kita akan dapat tak, kalau kita faktorkan Y seperti yang cikgu suggest mula-mula, kita tak dapat pula paksi X tu sebagai sebagai XY. Okay? Jadi kita kena jadikan dalam bentuk yang supaya dia akan jadi Y menjadi sebelah dan satu lagi paksi ini jadi paksi XY. Jadi bagaimana? Itu bergantung kepada kreativiti. Kreativiti masing-masing, ya, supaya dia menjadi macam tu. Okay? Jadi mungkin dalam kes ini cikgu akan bawa negatif YB ni ke kanan dan XY ada di sebelah kiri dan tolak E. Okay? Dan untuk jadikan Y sahaja subjek, jadi cikgu pindahkan B ke sana dan jadi Y sama dengan XY bahagi B tolak A per B. Okey, jadi ini cuma cikgu suka bawa kalau jika subjek yang cikgu nak tu negatif, cikgu jadikan, cikgu pindah dia supaya, tapi biasanya disebut sebagai Y sama dengan XY per B tolak A per B. Jadi apa kita perlu buat lepas tu? Kita asingkan mana yang mewakili M dan mana yang mewakili pintasan Y. Jadi di sini kita dah nampak bahawa sini Y, sini XY itu mewakili paksi-paksi. Jadi kecerunan dia lebih senang ditulis sebagai 1 per B darab dengan XY tolak A per B. Jadi dalam kes ini 1 per B ini mewakili kecerunan dan negatif A per B adalah nilai C. Okey, nak buat apa dengan ni? Kita bandingkan dengan nilai kecerunan dan nilai pintasan Y yang kita boleh dapati daripada graf yang kita lukis. Jadi kita akan dapatkan kecerunan. Kecerunan tu cikgu biasanya akan ambil sahaja dua koordinat yang berada pada garis lurus. Contohnya koordinat yang ketiga ini berada pada garis lurus, yang pertama pun betul, yang kedua pun betul juga. Okey, yang cikgu nak ambil yang ketiga, iaitu koordinatnya adalah 60 dan 13.25. Dan satu koordinat lagi, yang koordinat yang sebelum habis ni, yang kelima, iaitu 110 dan 6. Okey, jadi kita cari kecerunan, iaitu 13.25 tolak 6 bahagi dengan 60 tolak 110. Jadi 13.25 tolak 6 iaitu 7.25 per negatif 50. Kita permudahkan, okey, dia bagi, okey, kita boleh letak dalam dua-dua kes sama ada pecahan atau perpuluhan. Dalam kes ni adalah nilai yang tepat. Jadi kita boleh gunakan mana-mana, jadi 0.145 cikgu gunakan tu. Okey, jadi bagaimana kita nak dapatkan pintasan Y? Kita masukkan salah satu koordinat dalam Y sama dengan MX tambah C, iaitu Y ini diwakili oleh Y, X ini diwakili oleh XY, paksi XY yang ini. Okey, jadi cikgu akan ambil satu koordinat 60 dan 13.25 ataupun 110 dan 6. Jadi dalam kes ni cikgu nak ambil yang nilai integer lah. Ok,
Okey, jadi integer iaitu 6 adalah sama dengan 0.145 darab 110 tambah nilai C. Kita carikan nilai C itu dengan mendarab dulu 0.145 darab 110 iaitu 15.9. Okey. Kita tak kena je. Okey. 110 dan 6 eh. 110 dan 6. Jadi ini 0.145 darab 110 dapat 15.95. Sebab cikgu tengok paksi pintasan Y ini nampak di atas sana. Kenapa kita dapat negatif pula? Okey, cikgu tersilap kat sini. Okey, negatif. Okey, di sini ada negatif sebenarnya. Okey, kalau dah negatif, okeylah. Okey, jadi kita dapat 6 sama dengan negatif 15.95 tambah nilai C. Jadi nilai C adalah 6 tambah, okey, iaitu 21.95. Okey, jadi untuk mendapatkan nilai A dan B di sini ialah perbandingan nilai kecerunan iaitu negatif 0.145 dan nilai C 21.95. Jadi kita bandingkan nilai M dahulu sebab nilai kecerunan ini ada satu algebra saja. Jadi kita kata 1 per B adalah sama dengan 0.145. Jadi B bawa ke sini, 1 sama dengan 0.145B. Jadi lepas tu kena alih pula yang tu ke sana eh? 1 bahagi dengan 0.145. Jadi nilai B ialah 1 bahagi 0.145, iaitu kita nak bagi berapa puluhan ke? Okey, puluhan lah. Iaitu 6 perpuluhan. Kalau 2 per 4 puluhan adalah 6.90. 6.90 jika cikgu bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Dan untuk mendapatkan nilai A, kita bandingkan nilai C iaitu pintasan Y. Negatif A per B ni adalah nilai pintasan Y. Itu juga di sini 21.95 ialah nilai pintasan Y. Jadi kita kata negatif A per B adalah 21.95. Jadi B ni kita gantikan sebagai 6.90. Jadi negatif A sama dengan 21.95 darab 6.9 iaitu 151.46. 151.46. Jadi nilai A ialah negatif 151.46. Okey, jadi sebenarnya ni nilai ni adalah negatif. Cikgu lupa letak-letak tadi. Ni ada negatif. Jadi nilai B ni adalah negatif. Jadi sini negatif. Okey. Jadi sini ada negatif. Jadi nilainya adalah positif. 151.46. Okey, seterusnya soalan C. Kaedah lain untuk mendapatkan graf garis lurus bagi persamaan tak linear di atas adalah dengan memplot 1 per Y melawan X. Tanpa melukis graf yang kedua, hitung nilai kecerunan dan pintasan Y pada paksi mencacang graf. Okey, dia suruh lukis 1 per Y melawan X, iaitu yang Y ni suruh jadikan kepada bentuk 1 per Y dan paksi XY tu akan jadi X saja.
Jadi daripada yang asal ni, cikgu akan bahagi semua dengan y. Jadi xy per y tolak yb per y sama dengan a per y. Jadi kemudian kita hapuskan a di sini, kita bahagikan dengan semua dengan a. Okey, jadi bila bahagi a, kita letak bawah ni a, semua ada a, dan a dengan a itu akan mati, dan y dengan y juga habis, y sini dengan y sini pun juga habis, dan kita akan dapat 1 per y sama dengan x per a dan tolak b per a. Okey, adakah itu begitu mudah sekali dapat ni? Tidak. Cikgu fikir dulu apa yang cikgu perlu buat dengan yang ini. Cikgu cuba nak darab, nak bahagi lah, cuba nak supaya dapat ini jadi 1 per y, dan sebelah sini ada x saja, tak ada lagi x darab y ke apa-apa ya. Jadi yang ini kita jadi persamaan tulis balik, 1 per y sama dengan 1 per a darab x dan susunan y sama dengan mx tambah c. Yang ni x per a ni cikgu tulis 1 per a darab x dan tolak b per a. Okey, jadi daripada kalau soalan ni diminta apa, diminta apa untuk tanpa melukis graf yang kedua, hitung nilai kecunan. Jadi tanpa melukis, kita ambil saja nilai-nilai yang diberikan tadi, ambil dua koordinat yang mungkin berada tepat pada ni. Okey, jadi koordinat mana? Cikgu akan ambil koordinat yang ketiga yang di mana kita dapat 60 dan 13.25 ni. Tapi nilai x pada table ini ialah 4.528 dan nilai y, okey, nilai yang cikgu nak ambil x dengan y itu adalah 4.528 di mana nilai y nya 13.25, dan kemudian cikgu ambil dua yang terakhir iaitu 18.33 dan nilai y nya adalah 6. Okey, tetapi di sini kita kena tahu x memang x, tapi y dah bukan y. Jadi kita kena dapatkan nilai nilai baru, iaitu untuk 1 per y. Okey, 1 per y iaitu 1 bahagi 13.25. 1 bahagi 13.25 iaitu 0.075, tepat kepada 2 ataupun 3/40, dua angka bererti 0.075. Dan nilai seterusnya 1 bahagi 6 iaitu 0.1. Kalau 2/40 mungkin, ataupun ini 3/40, jadi kita 3 jugalah, 6/7. Okey, jadi kita tak guna lagi lah ini. Kita nak gunakan 1 per y melawan x. Jadi untuk mencari nilai, kita bukan lagi nak mencari nilai a dan b, tapi kita nak cari nilai apa? Nilai kecerunan. Nilai kecerunan iaitu nilai kecerunan, nilai yang ini tolak yang ini, bahagi yang ini bahagi per yang ini. Itu y2 tolak y1 per x2 tolak x1. 0.167 tolak 0.075 bahagi dengan 18.333 tolak 4.528. Jadi 0.167 tolak 0.075 terdapat 0.092 bahagi dengan 18.333 tolak 4.528
4.528, iaitu 13.805. Jadi kita bahagi kita dapat apa? 0.092 bahagi 13.805, iaitu 0.00000067 kepada 2 angka bererti. Okey, dan seterusnya untuk mencari itu nilai kecerunan, untuk mencari nilai nilai C pintasan Y, kita gunakan balik Y sama dengan MX tambah C, iaitu dalam kes ini ialah 1 per Y sama dengan nilai kecerunannya ialah 0.0067X tambah C. Dan kita gantikan dengan satu koordinat. Okey, antara ini dengan yang ini atau ini dan yang ini. Kita gantikan. Contohnya cikgu akan gunakan yang dulu. Okey, yang belakang. Iaitu nilai X ni adalah 18.33 dan Y 1 per Y. Okey, jadi untuk mencari nilai C, kita ada masukkan koordinat. Jadi, kita kira jadi di sini ialah 0.0067 darab 18.333, iaitu okey, jadi 0.167 tolak 0.12283, itulah nilai C. Jadi 0.167 tolak 0.12283, iaitu 0.044417. Jadi ini adalah nilai pintasan Y. Okey, jadi kita dah dapat nilai C dan pintasan Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.